Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengutus ke-12 murid atau mengutus para rasul untuk pergi mewartakan kabar baik kerajaan Allah kepada orang-orang di desa-desa dan juga di kota lain. Sesudah ia ditolak di kampung halamannya di Nazaret, di daerahnya sendiri, rupanya sudah semenjak masa sebelum Paskah Yesus telah menyuruh mewartakan kabar gembiranya dengan memilih dan juga mengutus ke-12 rasul ini. Kristus telah meletakkan dasar bagi pembangunan umat Allah, juga fondasi bagi umat Israel baru, yaitu gereja. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya di sini nampak kehendak Allah bahwa manusia harus mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Ajarannya harus diwartakan dan diteruskan. Para pewarta kabar gembira harus dijiwai tanpa pamrih, penuh dengan semangat, kerendahan hati, dan juga kesederhanaan. Mereka tidak boleh bawa apa-apa selain tongkat dan sepasang sandal. Tidak boleh bawa uang dan baju pun tidak lebih dari 2 helai. Mereka harus berjalan berdua-dua untuk saling memberikan kekuatan dan juga penghiburan, sebab mereka akan menemui banyak tantangan. Apalagi kabar gembira yang mereka bawakan melalui merupakan tawaran, walaupun menyangkut keselamatan dan juga perlu ditanggapi selekas mungkin. Pewartaan dan juga kesaksian tentang kabar gembira ini tentunya tidak boleh dinodai oleh cara-cara yang tercemar, baik oleh paksaan ataupun dengan akal bulus. Pewartaan Kristiani tentunya berwujud suatu undangan bebas, kehendak bebas. Paksaan dan bujukan merugikan pewartaan kabar gembira itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari kekasih,
kita sekarang telah menjadi murid-murid Kristus dalam diri kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira itu kepada setiap orang yang kita jumpai, tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada akal bulus dalam menjalankan pewartaan itu. Semoga kita selalu dikuatkan dalam pewartaan itu di tengah-tengah dunia ini, dan kita menjadi pewarta kabar gembira dalam hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang akan selalu.